bilang, jika suatu hari aku masuk neraka, maka Mas Kanda juga temanku. Assalamualaikum, jumpa lagi. Kami mendoakan Anda sihat. Tular di media sosial TikTok apabila Uyaina Arsyad dilihat membuat video kontroversi di mana dia menggunakan suara latar mahu mengajak rakannya jika dimasukkan ke neraka. Hantaran tersebut telah mencetuskan perdebatan dan kritikan dalam kalangan netizen dan juga pendakwah bebas, Piyushed. Terpanggil untuk memberi teguran, Piyushed dilihat telah menasihati pengacara program wanita hari ini agar tidak mengambil mudah mengenai isu neraka Allah SWT. Betapa beraninya kamu buat konten sebegini? Sebelum ini ada yang melawak, jual topi dan dikatanya topi kali api neraka. Tiba-tiba muncul pula video ini. Piyushed juga memberi contoh mengenai panas api neraka yang tidak terbayang azabnya jika dibandingkan dengan api dunia. Pendakwah itu meminta agar Uyaina dan rakannya itu bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi kesilapan seperti itu lagi.